Belasan satu sentus penduduk pertama saat rakyat Indonesia masih belajar berjaya. Banyak orang awam masih saja bertanya-tanya, apa guna sensus buat mereka semua? Sensus penduduk itu sama saja cacah jiwa. Orang Indonesia dicatat oleh negara. Data jumlah jiwa dipakai oleh negara. Membangun Indonesia tentu saja perlu data. Marilah semua sukseskan sensus kita. Saya Hafiz Zazi, alamat Tual Tugu Samping, sekolah di SMK Hasyim Asyari Bojong. Setelah saya mengikuti sensus penduduk 2020 secara online, menurut saya sensus penduduk 2020 secara online itu sangat bagus bagi saya. Karena apalagi kita menginput data keluarga sendiri, jadi kita bisa cara belajar menginput itu kayak gimana, kayak gitu. Dan mungkin itu cukup dari saya. Saya sekolah di SMK Hasyim Asyari Bojong. Alamat saya Desa Kemaron, Tual. Kesan saya dari apa yang saya telah melakukan sensus online, saya jadi yakin semua data saya itu sangat rahasia. Karena ini yang datang langsung dari BPS Kabupaten Tegal. Enggak kayak tahun kemarin di sensus oleh petugas dari KPI yang datang langsung ke rumah dengan saya menjawab pertanyaan dari mereka. Kalau sekarang dengan sensus online, data kita bisa rahasia karena yang mengisi kita sendiri. Oke, perkenalkan, nama saya Aldi Ripal. Saya dari Desa Kuji, Kecamatan Bujawa, Kabupaten Tegal. Ini saya habis mengikuti sensus penduduk online 2020. Menurut saya sih lebih simpel, lebih enak daripada yang dulu, yang sebelumnya petugas tahu tentang keluarga kita. Kalau 2020 ini enak, udah online semuanya, kan udah online, dari kita input sendiri gitu. Kayaknya lebih simpel daripada zaman dulu. Merekomend banget sih. Saya ingin menyampaikan kenapa sensus penduduk online kali ini salah satu sasarannya adalah anak-anak SMA, kemudian mahasiswa di perguruan tinggi. Mereka sebagai salah satu bagian dari generasi Z, mereka dianggap untuk literasi terhadap internetnya itu cukup bagus, dan mereka keingintahuannya juga besar, dan itulah yang kita sasar, bagaimana membangun kepedulian dari generasi Z ini untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Karena di tahun Indonesia Emas nanti di 2045, mereka lah yang akan mengambil tampuk pimpinan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara ini. Lebih 200 juta jiwa. Pastikan kamu hadir dan aktif turut serta, karena Anda tercatat pasti data akan akurat. Sensus penduduk cermin diri anak bangsa, jadi landasan